Yoho, apa kabar nakama semuanya? Selamat datang di channel Markas Gorosei. Ya, dari mulai tanggal 12 Oktober, kami mengganti nama channel kami dari Deopinime menjadi Markas Gorosei. Mungkin ada beberapa nakama yang bertanya kenapa kami mengganti nama channel ini. Alasannya adalah karena kami rasa nama channel Deopinime yang dimana DOP adalah kependekan dari Diskus OP sudah tidak dikenal lagi sebagai Diskus OP. Kami pikir banyak nakama yang tidak menyadari kepanjangan DOP ini juga. Dan juga, mungkin memang sampai saat ini, nama channel yang terbaik bagi kami dan mungkin nakama pun berpikir sama adalah nama channel Diskus OP. Namun kami tidak bisa menggunakan nama itu lagi. Jadi, kami mencoba untuk membangun kembali tempat Diskus OP itu, namun dengan nama yang baru. Yang kami harap nama ini bisa melekat di pikiran nakama semuanya. Ya, namanya adalah Markas Gorosei. Dari penggantian nama ini, pasti ada nakama yang setuju, ada nakama yang tidak suka, ataupun pasti ada juga nakama yang tidak peduli sama sekali. Namun yang kami harapkan dari nama Markas Gorosei adalah tempat channel ini bisa menjadi tempat lahirnya diskusi-diskusi gila dari pemikiran kita semua, yaitu para fans One Piece. Layaknya Markas Gorosei di Marijoa yang menyimpan banyak misteri. Jadi mungkin sekian dulu pembukaan dan penjelasan tentang nama channel ini. Baiklah, kita masuk ke isi video. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Dalam dunia One Piece, ada cara instan untuk mendapatkan suatu kekuatan, yaitu dengan memakan buah setan. Maupun itu buah setan tipe Paramecia, tipe Zoan, ataupun tipe Logia. Ada beberapa suatu aturan mengenai buah setan ini. Salah satunya adalah, apabila ada pengguna buah setan yang meninggal, maka buah setan itu akan tumbuh kembali di suatu tempat. Memang, untuk detail tentang mekanisme buah setan ini masih belum dijelaskan secara jelas dalam manganya. Namun di sini, setidaknya kita sudah bisa tahu bahwa buah setan akan tumbuh kembali apabila penggunanya meninggal. Dan kali ini, kita akan membahas beberapa karakter yang telah meninggal dan buah setannya telah dimakan kembali oleh penerusnya. Yang pertama, Mera-Meranomi. Mera-Meranomi adalah buah setan tipe Logia, yang mana pemakan buah setan ini akan mendapatkan kekuatan Logia elemen api. Buah setan Mera-Meranomi memang termasuk buah setan yang sangat kuat apabila digunakan dalam pertempuran. Bagaimana tidak? Karena pemakan buah setan tipe Logia sudah secara otomatis akan menjadi kebal terhadap serangan fisik, kecuali serangan fisik itu dilapisi dengan Bushō Shoku Haki. Pengguna buah setan Mera-Meranomi pertama yang kita ketahui dalam dunia One Piece adalah kakak dari Luffy, anak dari sang raja bajak laut Goldie Roger. Ya, dia adalah Portgas DS. Sosok Portgas DS ini memang sejak kecil sudah dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan di atas manusia normal. Dari sejak kecil sampai remaja pun, S selalu menang melawan Luffy dalam pertarungan. Dengan menggunakan Mera-Meranomi ini pula, S menjadi salah satu rookie yang diperhitungkan pada zamannya. Bahkan sampai Angkatan Laut pun melirik padanya untuk menjadikan S sebagai seorang Shichibukai. Namun S menolak tawaran itu. Namun sangat disayangkan, S harus mati pada perang besar Marineford di tangan Admiral Akainu. Dan 2 tahun setelah kematian S, entah bagaimana caranya, buah setan Mera-Meranomi ini dimiliki oleh Doflamingo, yang kemudian akhirnya buah setan ini akhirnya didapatkan oleh kakak Luffy yang kedua, yaitu Sabo. Ya, pengguna kedua dari buah setan Mera-Meranomi ini adalah Sabo, yaitu orang nomor 2 di pasukan revolusi. Mera-Meranomi ini Sabo dapatkan setelah Sabo memenangi pertarungan di Colosseum. Yang kedua, buah setan Gura-Guranomi. Gura-Guranomi adalah buah setan Paramecia yang mana memakannya akan mendapatkan kekuatan yang bisa menguncangkan dunia, yaitu dengan menciptakan gempa. Pengguna pertama dari Gura-Guranomi yang diketahui dalam dunia One Piece adalah mantan dari salah satu Yonko, yaitu Shirohige. Sosok Shirohige yang memiliki kekuatan Gura-Guranomi ini pernah mendapat julukan manusia terkuat di dunia. Entah hal ini ia dapatkan karena memiliki ketahanan fisik yang luar biasa atau karena ia memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Namun sangat disayangkan, kakek tua berotot ini harus mengembuskan nafas terakhirnya dengan gagah, yaitu pada perang Marineford. Setelah meninggalnya Shirohige,
Buah setan gura agronomi ini langsung diwarisi kepada pengguna selanjutnya, yaitu Kurohige, dengan cara yang tidak biasa, yaitu tubuh Shirohige dan Kurohige ditutupi dengan kain. Lalu secara mengejutkan, entah apa yang dilakukan Kurohige di dalamnya. Namun di sini, Kurohige telah berhasil mendapatkan kekuatan buah setan gura agronomi milik Shirohige. Ya memang, sosok Kurohige ini selalu melakukan yang kontroversi dalam dunia One Piece. Hal yang paling kontroversi dalam hidupnya ini adalah bahwa ia bisa menggunakan dua buah setan sekaligus dalam satu tubuh, yang mana hal ini harusnya tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Yang ketiga, Soru Sorunomi. Soru Sorunomi adalah buah setan tipe paramesia, yang mana membuat penggunanya mampu untuk manipulasi jiwa. Contohnya adalah bisa memberikan jiwa pada benda mati yang menjadikan benda mati itu menjadi hidup. Atau juga pengguna Soru Sorunomi ini bisa untuk mengurangi nyawa seseorang apabila orang tersebut takut kepada pengguna buah setan ini. Dalam dunia One Piece, pengguna buah setan ini yang pertama diperkenalkan adalah karakter yang bernama Mother Carmel, yaitu seorang ibu pengasuh anak yatim piatu. Namun, Mother Carmel ini ternyata tidak benar-benar mengasuh anak-anak ini dengan tulus hati. Namun, ia berniat untuk menjual anak-anak ini. Salah satu adegan yang menunjukkan Mother Carmel menggunakan kekuatan Soru Sorunomi ini adalah untuk menjinakkan kobaran api yang besar. Kemudian, pengguna selanjutnya dari Soru Sorunomi adalah Yonko Big Mom atau Sherlock Lin-Lin. Big Mom terlihat bisa menggunakan kekuatan ini setelah Big Mom melakukan pesta makan dengan teman-temannya serta Mother Carmel. Memang tidak digambarkan secara jelas, namun diyakini Big Mom mendapatkan kekuatan Mother Carmel ini dengan memakan Mother Carmel pada saat memakan kue-kue itu. Sungguh kejadian yang cukup gelap. Yang keempat, Suke Tsukenomi. Suke Tsukenomi adalah buah setan tipe paramesia, yang mana penggunanya akan bisa membuat dirinya dan benda yang disentuhnya menjadi transparan dan tak terlihat. Sungguh kekuatan yang sangat cocok untuk pengintaian. Pengguna pertama buah setan ini dalam One Piece adalah karakter yang bernama Absalom. Dia adalah anak buah mantan Shichibukai Gekko Moria. Kekuatan ini memang terlihat tidak menambah kekuatan penggunanya dalam pertarungan. Namun, kekuatan ini memberikan keuntungan kepada penggunanya untuk melakukan aksi-aksi yang tidak akan terlihat oleh orang biasa. Pengguna selanjutnya kedua dari buah setan ini adalah karakter yang bernama Shiryu, yaitu salah satu anggota bajak laut Kurohige dan merupakan mantan kepala sipir penjara Impel Down. Shiryu yang mendapatkan kekuatan ini sungguh terasa tingkat berbahaya dari sosok Shiryu meningkat drastis. Dengan kekuatan ini, Shiryu yang merupakan pengguna pedang bisa dengan mudahnya untuk melakukan serangan mendadak tanpa disadari musuhnya. Sungguh kekuatan yang sangat berguna. Yang kelima, Mane Mane Nomi. Mane Mane Nomi adalah buah setan tipe paramesia yang membuat pemakannya menjadi bisa meniru wajah dan tubuh dari orang yang pernah ia sentuh. Kekuatan yang sangat berguna untuk penyamaran ataupun untuk mengelabui orang-orang. Pengguna pertama dari buah setan ini dalam cerita One Piece adalah karakter yang bernama Kurozumi Higurashi. Higurashi adalah karakter dari klan Kurozumi yang ada di Wano Kuni. Ia merupakan salah satu dari tim suksesnya Orochi untuk menjadi shogun di Wano Kuni. Higurashi pernah menggunakan kekuatan Mane Mane Nomi ini untuk berpura-pura menjadi Kozuke Oden ataupun menjadi ayah Oden, yaitu Shogun Sukiyaki. Sungguh memang kekuatan yang sangat berbahaya, apalagi dalam bidang politik seperti perebutan kekuasaan Wano Kuni ini. Kemudian, pengguna kedua buah setan ini dalam cerita One Piece adalah karakter yang bernama Bon Clay atau Mr. Two. Mr. Two adalah salah satu karakter favorit kami. Ya mungkin karakter favorit semua fans One Piece. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah karena jasa Mr. Two pada Arc Impel Down. Semua orang pasti mengidolakan Mr. Two. Berharap suatu saat Mr. Two akan kembali muncul dalam cerita One Piece. Yang keenam, Bari Bari Nomi adalah buah setan tipe paramesia yang membuat pemakannya mampu untuk menciptakan barrier atau penghalang atau suatu pelindung dengan menyilangkan jarinya. Pengguna pertama dari buah setan Bari Bari Nomi adalah karakter yang bernama Kurozumi Semimaru. Ya, lagi-lagi karakter dari klan Kurozumi Wano Kuni. Semimaru ini juga merupakan orang di balik suksesnya Orochi dalam menduduki tahta Wano Kuni.
Semi Maru pernah terlihat menggunakan kekuatan Bari-Bari no Mi ini ketika ia melindungi Orochi dari amukan Oden Kozuki. Kekuatan ini terlihat mampu untuk menahan serangan Nitoryu milik Oden. Kekuatan ini memang sangat menguntungkan dari sisi perlindungan. Dan untuk Semi Maru ini pun tidak diketahui secara jelas bagaimana dia meninggal. Dan pengguna kedua dari Bari-Bari no Mi adalah karakter yang bernama Bartolomeo, orang yang sangat ngefans kepada Bakasenchou kita. Ya, orang yang mulai suka kepada Luffy dari kejadian eksekusi oleh Buggy di Lockton ini. Dengan menggunakan kekuatan ini, terbukti Bartolomeo memiliki daya tempur dan daya tahan yang sangat-sangat tinggi. Bahkan, Kyojin Karate milik Hak atau bahkan pukulan milik Raja Elizabelo pun tidak mampu menembus barier milik Bartolomeo ini. Dan Bartolomeo pun terlihat sangat mahir menggunakan kekuatan Bari-Bari no Mi. Salah satunya adalah ia bisa menggunakan berbagai macam bentuk barier dan juga bisa membuat tangga untuk naik ke atas bukit yang ada di Dressrosa. Sehingga itulah beberapa buah setan yang telah diwariskan dari orang yang telah meninggal kepada orang selanjutnya yang masih hidup saat ini. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Markas Gorosei dan terima kasih banyak.